Selamat siang, terima kasih kedatangannya. Kali ini langsung saja Pak Jaksa Agung dengan Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKB akan memberikan perkomplain. Sekian dan terima kasih. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini saya bersama-sama Pak Menteri BUMN dan Kepala BPKB akan memberikan sedikit informasi buat teman-teman semua. Sejak Senin tanggal 27 Juni 2022, hasil ekpos kami menetapkan dua tersangka baru, yaitu ES selaku Direktur Utama PT Garuda. Yang kedua adalah SS selaku PT Direktur PT Mugi Rekso Abadi. Nanti silakan apa dan mengapanya silakan nanti bicarakan atau tanyakan kepada Direktur Penyidikan bersama-sama dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kedua orang tersangka ini disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan tidak dilakukan penahanan karena masing-masing sedang menjalani pidana atas kasus PT Garuda yang ditangani oleh KPK. Tapi untuk teman-teman tahu, sama sekali tidak ada nebis in idem di sini. Kemudian, selain upaya yang dilakukan atas tindakan represif kami, melakukan penyidikan atas tindak pidana korupsi PT Garuda, kami juga bersama-sama dengan Kementerian BUMN melakukan restrukturisasi dan penyehatan keuangan PT Garuda. Nanti teman-teman bisa ditanyakan kepada Pak Menteri BUMN. Kemudian yang kedua, Kejaksaan juga melakukan